Dia belah dada tu, Nabi rasa gerengan dengan kehendak Allah. Nabi yang sebelum tu rasa puyuh je kan, rasa tak semangat kan. Nabi dapat energi baru, dapat tenaga baru, semangat. Huh. Wah, seronok lah. Agak lah. Kita ke mana? Jibril pula terkejut kan. Tadi kau tanya macam-macam, ni kau pula tak sama-sama. Nak berjalan dia? Nanti sekejap. Kemudian Nabi diletakkan buruk di sebelah. Okay. Buruk di sebelah. Kan? Buruk ni apa? Buruk ni apa? Sejenis binatang, sejenis haiwan. Bukan kuda dan bukan keledai. Itu dalam riwayat dia. Okey. Kalau adik-adik yang lelaki pernah gunting rambut di kedai gunting rambut mamak muslim, bukan India. Kalau India dia tak ada, India yang Hindu tu tak ada. Ni yang mamak muslim. Ustaz dah jumpa dulu. Lama dah. Ya, nama mamak tu dia orang Pakistan. Nama dia Yakub. Pakcik Yakub dah meninggal lah, lama dah. Masa ustaz masa besar kamu ni. Adik buat dekat kedai gunting rambut. Di dinding kedai dia ada satu gambar. Gambar macam binatang lah. Ada sayap, ada kaki empat, ada sayap kan, dua ke, ada sayap dua kepak dua lah, sayap dua belah kan. Lepas tu ada muka macam manusia tu. Lepas tu tulis kat bawah tu, hadza buraqun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya gambaran pelukis sahaja. Bukan betul ya. Tapi buruk tu memang Nabi didatangkan kepada Nabi SAW sebagai kenderaan untuk melakukan Al-Isra. Apa Al-Isra? Balik tadi. Apa dia Isra? Cuba baca sesama, ramai-ramai. Satu, dua, mula. Sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis Palestin. Itu dah Isra. Kan? Nampak? Itu dia. Sebelah kiri tu gambar Masjidil Haram. Sebelah kanan tu gambar Masjidil Aqsa. Orang sangka Masjidil Aqsa yang ada kubah emas tu, itu bukan. Itu dia panggil kubah As-Sakhra. Tapi memang dia terletak dalam kawasan Masjidil Aqsa. Bangunan Masjidil Aqsa yang sebenarnya, yang kanan yang ada tengok tu. Nah, itu dia. Masjidil Aqsa. Ha. Ada buat semua buat semalam ni? Oh, ya. Okey. Ha, eh. Jadi Masjidil Aqsa yang itulah yang belah kanan ni, kan? Yeah. Okey. Jadi buruk ni diceritakan oleh Nabi SAW lajunya sepantas kilat. Lajunya sepantas kilat. Laju eh. Pejam mata buka balik hilang dah. Oh macam itulah lajunya bu buruk. Nabi pun naik buruk. Nabi naik duduk belakang di tengah driver Jibril. Jibril jadi driver. Betul lah tu. Nabi lebih tinggi kedudukan daripada Jibril, mesti duduk belakang. Driver duduk depan. Kan? Driver, bring me that to that car, ya. Baik tuan distrik. Tuan distrik duduk belakang, driver duduk depan. Betul tak? Ha, jadi Nabi duduk belakang, Jibril duduk ke? Duduk depan. Ha, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dalam perjalanan yang panjang, yang jauh itu, berhenti, mereka berdua berhenti di tempat-tempat yang tertentu. Pertamanya kota Thayyibah. Apa kota Thayyibah? Kota Al-Madinatul Munawwarah. Tak apa, kejap. Saya nanti kita bagi tidur, jangan susah hati. Apa yang susah hati sangat ni? Ya Allah. Nak tidur, kita bagi. Kemudian yang keduanya
Ya? Madian. Okey, Kota Madinah ni nak tempat Nabi berhijrah kan? Nabi berhijrah dan Nabi wafat di Kota Madinah. Yang kedua Madian. Madian ni tempat Nabi Musa berlindung dari dikejar Firaun. Nabi Musa hanya berasa selamat apabila sampai kepada Madian. Masa Nabi Musa mula dikejar oleh Firaun, tentera Firaun, bukan yang masih menyeberang laut tu, tak. Itu sebelum tu lagi. Jadi Nabi sampai Madian baru Nabi rasa selamat. Okey, Nabi Musa eh. Kemudian Bukit Tur Sina pun Nabi singgah dengan Jibril, tempat Nabi Musa bermunajat pada Allah Subhanahu. Nabi dengan Nabi, Nabi dengan Jibril ya singgah di sini. Eh. Kemudian tempat yang keempat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, pun singgah juga. Nabi dibawa oleh Jibril ya singgah di tempat ni. Ya. Dan yang akhir sekali Masjidil Aqsa. Jadi ada berapa pit stop? Ada tiga pit stop, tiga tempat berhenti, ya. Thaibah, Madian dan Baitul Laham. Ha, ya. Tempat akhir sekali Bait Masjid Al-Aqsa, ya. Baik. Kemudian ada tempat-tempat yang singgah ni Nabi dibawa oleh Jibril, semayang sunat dua rakaat. Di Masjid Al-Aqsa Nabi semayang jadi imam ya kepada semua nabi dan rasul. Itu yang kita cerita kemudian, eh. Jadi waktu Isra' banyak gambaran-gambaran yang Nabi SAW lihat, yang Nabi SAW tanya kepada Jibril. Jadi banyak ya. Jadi antaranya kalau yang Ustaz ambil untuk kita semua ialah pertamanya jin Ifrit, kejar Nabi. Kejar Nabi. Eh, Jibril kata jangan tengok toleh belakang, pandang depan. Biar dia kejar. Kejar eh. Kan, nak halang Nabi ni. Kan? Sebab jin ini memang, kalau jin yang kafir, jin Ifrit ni memang niat dia jahat pada manusia. Jangan berkawan dengan jin. Nabi SAW melihat satu kumpulan petani menanam padi, tanam tuai, cepat naik. Betul? Kalau tanam padi biasanya berbulan-bulan bau kuning pokok padi kan. Ini tanam terus kuning, ambil tak berhenti. Nabi pun heran, ya Jibril, siapa golongan ni? Kata Jibril, inilah golongan orang yang banyak buat kebaikan. Allah Ta'ala balas kebaikan mereka dengan pahala yang berganda kan ganda. Jadi kita jangan kodokut, kita jangan ya bakhil, jangan kedekut belanja dengan kawan. Ada makan dalam bekal tu, kongsi sikit dengan kawan, jangan makan seorang. Okey. Kemudian Nabi terbau satu bau wangi. Terbau, ya Allah, wanginya bau ni, bau apa ni Jibril? Ya Muhammad, inilah bau maqamnya Masyitah. Siapa Masyitah? Masyitah ni nama tukang sikat anak Fir'aun. Namanya Masyitah. Bukan namanya Masyitah tu gelaran. Namanya kita tahu, tapi gelarannya Masyitah. Masyitah ni terjemahannya tukang sikat, tukang sisir rambut. Dari perkataan Mishtun. Mishtun tu sikat. Tulislah dalam buku, dalam kertas. Mishtun, Mim, Shin, To, nama itu adalah sikat dalam bahasa Arab, sikat. Jadi Masyitah, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Yang Masyitah ni sikat rambut anak Fir'aun ni kan. Ada di perempuan pun tengok pun, la ilaha illallah. Tak gunting langsung ke? Sampai ke kaki rambut dia. Punya panjang. Jadi sisirkan mestilah panjang, bro. Macam bulu kambing pula, bro. Dengan takdir Allah terjatuh sikat tu. Jadi Masyitah ambil sikat tu bismillah dengan nama Allah dan celakalah Firaun. Terkejut anak Firaun. Terkejut puteri Firaun. Makcik cakap, akak cakap apa ni? Yalah, aku cakap betul lah dengan nama Allah dan celakalah bapak kamu. Kenapa pula celaka bapak dia? Anak Firaun tanya kan? Kenapa celaka bapak dia? Terkejut dia. Terbuka, terbuntang mata dia. Mata buntang. Kenapa celaka bapak dia?
memang bapa kamu celaka. Sebab dia kata diri dia Tuhan. Sedangkan Tuhan kita semua adalah Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam ini. Maka Allah ini Tuhan kita. Oh. Jadi anak Fir'aun pun mengadu dengan bapak dia. Baba, tadi kan akak hitam tu dia sikat amuan ni. Lepas tu terjatuh sikat. Lepas tu dia kata dengan nama Allah. Allah tu tak tahu apa benda matang Allah. Lepas tu dia kata bapak celaka. Ha! Terkejut Fir'aun. Ha! Terkejut. Betul lah ni? Betul bah. Betul lah ni dengar tu ni. Akak hitam yang akak macam tu. Ha ni sini dengar. Ha! Fir'aun marah. Kalau begitu, tangkap Masyuta sekarang. Tangkap. Seorang siasat. Masyuta tak berganjak. Masyuta tak mengaku. Allah Tuhan kita. Kamu yang celaka. Oh, boy, berani. Kata Fir'aun. Ha! Kalau aku hukum bunuh kamu, kamu sanggup tak? Apalah. Takkan aku mati. Kamu siapa? Kamu macam aku juga. Kita semua makhluk Allah. Wah! Marah Fir'aun. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima orang lain apa. Satu yang lain itu sebagai tu Tuhan. Dia tetap kata dia tu Tuhan. Jadi dibuatkan kawah besar. Buat kawah besar. Panggil semua rakyat turun. Hari ni. Kata Fir'aun. Hari ni. Aku nak tunjuk kuasa aku.